Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan dimudahkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk kali ini Petani Tulen akan memvideokan tentang jantung pisang. Teman-teman bisa lihat kenapa jantung saya bisa kayak gini. Nih, ini ada bekas potongannya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang ini. Apa manfaat jantung pisang yang dipotong kayak ini dan bagaimana prosesnya. Oke, simak terus video Petani Tulen agar teman-teman paham bagaimana cara proses pemotongannya. Di sini teman-teman bisa lihat 90% pisang saya sudah berbuah. Yang di lahan ini berbagai macam tanaman ya. Ada singkong, ini ada apukat, terus apalagi ini. Tapi yang diutamakan, saya utamakan adalah pisangnya. Ini pisang saya, pisang Cavendish G9 atau G9. Nih teman-teman bisa lihat, semua jantungnya saya sunat, saya potong kayak gini. Ini ada yang masih baru. Nah itu bisa teman-teman lihat. Nah itu sudah dipotong kemarin lusa, kemarin, dua hari kemarin, dua hari yang lalu. Nanti di pohon itu, itu ada jantung yang belum dipotong. Nanti saya tunjukkan gimana cara memotongnya. Perhatikan teman-teman, itu proses pemotongannya. Teman-teman bisa lihat, kita ambil ujungnya kira-kira 15 cm, dipotong seperti ini. Nah seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini proses pemotongannya. Diambil ujungnya, dipotong ujungnya kira-kira 10-15 cm. Setelah ini dipotong, kita nunggu getahnya ini agar kering dulu. Ini. Nah, ini getahnya agar kering dulu, habis itu kita beri insektisida di atasnya ini dengan cara disemprot agar tidak terserang penyakit untuk jantungnya ini. Dan nanti hasil dari buahnya bisa berkualitas sangat bagus. Terus nanti selanjutnya kita semprot insek dengan semprotan kayak gini ini. Ini satu botol ini bisa untuk banyak jantung ya, soalnya aplikasinya cuma sekali. Ini isinya insek
Saya pakai regen untuk mengusir semut dan sebagainya. Perlu diingat teman-teman ya, untuk penyemprotan itu harus nunggu getahnya itu mengering ya. Kira-kira dari pemotongan tadi tunggu setengah jam lah, dia sudah getahnya sudah tidak keluar lagi, baru kita aplikasikan obatnya ini. Tuh teman-teman bisa lihat getahnya udah mengering, baru kita bisa mengaplikasikan cairan ini. Perhatikan. Nah, cukup 3-4 semprotan sudah kelihatan basah kayak gini. Ini semprot rata melingkar, harus kena semua ya. Seperti ini. Ini udah satu kali aplikasi ini untuk sampai panen. Baik, itu saja yang dapat saya videokan. Semoga bermanfaat untuk petani pisang di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.